Apakah teman-teman tertarik untuk mempelajari tentang bagaimana proses hukum jual beli atas tanah dan bangunan atau properti yang sah secara hukum? Silakan simak video ini sampai habis, karena dalam video ini saya akan memberikan gambaran tentang bagaimana prosedur jual beli tanah dan bangunan atau properti yang sah secara hukum. Buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe, lalu di-like and share, dan apabila ada pertanyaan, silahkan dituangkan dalam kolom komentar video ini. Apakah Anda seorang calon pembeli, atau seorang calon penjual, atau sekedar ingin tahu tentang bagaimana aspek hukum dalam sebuah transaksi jual-beli atas tanah dan bangunan atau properti. Pada saat kita bermaksud untuk membeli atau menjual tanah dan bangunan atau properti, maka hal yang penting untuk kita ketahui, kita perlu memahami tentang langkah-langkah apa yang perlu kita ambil atau perlu kita lakukan sebelum kita melakukan transaksi atas jual beli tanah dan bangunan atau properti, sampai kemudian transaksi tersebut itu selesai dilakukan. Pertama, baik pembeli maupun penjual perlu memeriksa dokumen tentang keabsahan pihak penjual dan pihak pembeli, termasuk tentang bagaimana legalitas dari tanah dan bangunan atau properti yang nantinya akan dibeli atau akan dijual dalam sebuah transaksi jual-beli atas tanah dan bangunan atau properti. Dokumen keabsahan baik pihak penjual maupun pihak pembeli yang dimaksud di sini adalah apakah penjual merupakan pihak yang berhak untuk menjual atas tanah dan bangunan atau properti yang akan kita beli. Pastikan namanya sesuai dengan nama yang tertera dalam sertifikat atau alas hak atas tanah dan bangunan atau properti yang akan dibeli dari si penjual. Kalau penjual merupakan ahli waris, pastikan sudah ada surat keterangan warisnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, semua ahli waris sudah setuju untuk menjual tanah dan bangunan atau properti yang akan kita beli. Langkah selanjutnya, periksa dokumen kepemilikan tanah dan bangunan atau properti yang akan kita beli. Untuk proses ini, kita juga bisa menggunakan jasa dari notaris atau pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Atau kita juga bisa memeriksa sendiri ke kantor pertanahan atau kantor BPN setempat. Atau memeriksa riwayat tanah atau letter C ke kantor kelurahan sesuai dengan domisili atas tanah dan bangunan atau properti di mana objek yang akan diperjualbelikan tersebut itu berada. Jadi, minta fotokopi atau dokumen kepemilikan atas tanah dan bangunan atau properti yang ada. Di tahapan ini, pembeli bisa melakukan pembelian secara tunai atau cash atau dengan memperoleh pembiayaan dari bank atau kredit pemilikan rumah jika memang di sini hal tersebut itu diperlukan. Setelah semua dokumen yang ada diperiksa dan ternyata sudah sesuai dengan aslinya, langkah selanjutnya, penjual dan pembeli bisa membuat perjanjian tertulis yang biasanya disebut dengan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB. Kalau pembeliannya dilakukan secara kredit atau dengan cara mencicil. Perjanjian ini berisi tentang syarat dan ketentuan dalam transaksi, baik dalam posisi sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Jadi, dalam PPJB ini, si pembeli berjanji akan membeli tanah dan bangunan atau properti dari si penjual. Dan si penjual berjanji menjualnya kepada si pembeli. Di sini, pembeli biasanya membayar uang deposit untuk memastikan bahwa tanah dan bangunan atau propertinya tersebut itu akan dibelinya dengan harapan agar penjual tidak lagi menawarkan tanah dan bangunan atau properti tersebut itu kepada orang lain. Adapun besaran deposit ini tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Untuk besaran deposit bisa juga berupa persentase dari total harga
pembelian atas tanah dan bangunan atau properti yang akan dibeli. Dan pembayaran deposit ini akan mengurangi harga yang akan dibayar oleh pembeli nantinya kepada si penjual. Kalau aset yang dibeli ini secara kredit tadi sudah lunas, barulah kemudian bisa dibuat dalam bentuk akta jual beli atau AJB dan kemudian dibalik nama dari si penjual kepada si pembeli. Kalau pembeliannya dilakukan secara tunai atau cash, maka dalam hal ini bisa langsung dilanjutkan dengan membuat akta jual beli atau AJB. Hal ini sebagai dasar untuk dilakukan balik nama aset dari penjual kepada pembeli. Di tahapan ini, kita memerlukan jasa notaris atau pejabat pembuat akta tanah atau PPAT agar jual belinya sah secara hukum. Adapun untuk balik nama sertifikat, kita juga bisa menggunakan jasa hukum dari notaris atau pejabat pembuat akta tanah. Atau kita juga bisa langsung untuk melakukan pengurusan secara sendiri ke kantor pertanahan setempat atau kantor BPN setempat. Jadi, pembeli membayar sesuai dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya dengan penjual dan dengan catatan untuk pembayaran secara tunai atau cash. Sedangkan kalau melalui kredit pemilikan rumah atau KPR, pembeli yang akan melakukan pembayaran cicilan ke bank yang bersedia memberikan fasilitas kredit untuk pemilikan rumah. Sedangkan penjual berhak untuk menerima pembayaran dari pembeli dan wajib untuk menyerahkan atas tanah dan bangunan atau properti yang dijualnya kepada pembeli. Jadi di sini ada proses pengalian kepemilikan atas tanah dan bangunan atau properti dari penjual kepada pembeli. Agar sah secara hukum, maka proses pengaliannya itu dibuat dengan menggunakan akta jual beli atau AJB di hadapan notaris atau pejabat pembuat akta tanah atau PPAT sesuai dengan domisili di mana tanah dan bangunan atau properti tersebut itu berada. Hal yang perlu diperhatikan, penting untuk kita agar selalu memastikan bahwa semua proses transaksi tersebut itu sudah didokumentasikan dengan baik dan mengikat secara hukum. So, demikian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan dituangkan dalam kolom komentar video ini. Dan jangan lupa di-subscribe, like, and share apabila konten ini bermanfaat untuk mengikuti konten-konten berikutnya di bidang hukum. Salam dari saya.